Halo, puji Tuhan. Kami ada di bawah pohon kelapa ya, untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Kejadian 30 ya, Kejadian 30 ayat yang ke kan, maaf, Kejadian 29 ayat yang ke-20. Ya, Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel ya. Jadi saking cintanya kepada Rahel, 7 tahun dia bekerja dan mendapatkan Rahel. Ini tanaman ini tidak tahu berapa tahun dia harus berbuah. Tapi ketika kita saking cintanya atau kita terus bekerja semangatnya, maka kita menantikan dan akhirnya kita bisa menikmati buahnya. Bapak Ibu, kadang kita banyak orang maunya instan ya, segala apa-apa instan. Ya jangan mau jadi mie instan. Ya segala sesuatu harus proses untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan jabatan. Semua harus kita lewatin proses. Dan Yakub untuk mendapatkan Rahel, dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Mungkin kita ada yang 5 tahun, 10 tahun, mungkin ada yang 30 tahun baru berhasil, tapi enggak apa-apa. Ini bagian dari proses dan belajarlah setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.